Ya, jumpa lagi bersama saya Rikan ya, di channel saya Rikan Official. Mau menyampaikan hasil dari Piala AFF U18 2019 yang berlangsung pada grup B ya, pada hari Selasa 13 Agustus 2019. Ada 3 laga yang dilangsungkan di grup B, antara lain adalah Australia melawan Malaysia, Thailand melawan Vietnam. Itu merupakan 2 laga big match ya di grup B yang akan mempengaruhi klasemen di grup B. Berikut hasil lengkap dari Piala AFF U18 di grup B. Dari hasil pertandingan yang sudah dilangsungkan, ada perubahan di tabel klasemen ya, karena grup B sendiri sangat ketat di klasemen 1 dan 2 nya untuk menentukan siapa yang lolos semifinal. Inilah klasemen terbaru grup A dan grup B Piala AFF U18 2019. Itu untuk hasil dan klasemen Piala AFF U18 2019. Sudah bisakah memastikan siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di partai semifinal nantinya? Mungkin besar antara Malaysia atau juga Vietnam. Ya mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan juga yang belum subscribe bisa subscribe untuk mensupport channel ini untuk bisa upload informasi sepak bola setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton, dah.